warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sehat, salam sejahtera, salam budaya ya buat subscriber jadi seluruh Indonesia ya. Dunia lah ya, dunia ya, nggak apa-apa lah. Pada malam kali ini kita pengeksploran di suatu tempat ya. Ini ada permintaan dari subscriber Sulu ekspor di suatu tempat ya. Katanya ya. Daerah sini ini banyak sosok-sosok yang berkeliaran ya. Terus sering lah ya. Gitu lah ya, Pak ya. Gimana ya, Pak? Sehat, Pak? Ya. Sehat. Gak tahu kenapa ini Mas Amin banyak ya-nya hari ini. Ya, malam hari ini. Kurang fokus. Iya. Tadi udah pamit lagi sama istri? Alhamdulillah udah, Pak. Dukung semangat katanya. 45. Oh ya, sedulur semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini masih diberi kesehatan ya. Dan juga semoga sedulur dimanapun berada yang masuk atau lihat mampir di channelnya Jimata Bakuta, Bakuta bersama tim doakan kepada sedulur semua, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, selalu dipermudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya, yang sedang banyak masalah cepat dikasih jalan keluar dari permasalahan. Amin. Yang sakit diangkat penyakitnya, dikasih kesehatan, keselamatan kepada Allahumma. Amin. Oke ya, seperti tadi yang Mas Amin sebutkan ya, sampaikan ke panjenengan semua kalau malam hari ini ada salah satu subscriber dari Jimata Bakuta yang kabarin Mas Herman ya. Iya, Pak. Nah, kita suruh datang ke tempat ini karena di sini katanya sering didatengin banyak orang-orang yang bisa katanya ya. Dan di sini ternyata juga banyak sosok-sosok. Abah juga bingung di sini suruh ngapain, tapi karena ya kesetiaan kita lah ya, sesama subscriber kita cari seduluran ya. Malam ini kita cuman jalan ke hutan ini, siapa tahu nanti dapat apa, Abah juga belum tahu. Setidaknya kita berjalan malam-malam di hutan ya, Mas Amin ya. Siapa tahu nemu sesuatu yang bisa dibawa pulang lah ya, intinya ya apa aja lah yang penting Nisi. Ya bermanfaat lah bagi semuanya. Ya malam hari ini kita bersama Mas Herman, Abah Kuta, Mas Amin, Bang Jarwo, Mas Setol, dan juga kameramen Mas Yoga ya. Sebelum kita mulai ya, kita berdoa bersama-sama semoga malam hari ini kita diberi keselamatan, kewarasan, berangkat sehat, pulang sehat. Amin. Tidak ada halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, untuk menyingkat waktu, kita langsung aja. Tadi Mas Herman katanya kita suruh lurus ke sana Pak, sama yang bilang sama Mas Herman. Iya, Pak. Lurus aja gitu. Arahnya ke sana. Blok siapa Mas Amin? Ini bekas apa? Jarak. Janur. Daun kelapa. Janur kuning. Aduh, ini kita udah jalan jauh ya. Ini bener Mas Herman jalannya. Ini sih udah merinding banget. Kenapa? Dikutuknya udah merinding, Mbak. Kenapa Mas Amin? Ada suara emang hujan tadi ya. Gimana? Ada Pak. Gimana Mas Herman? Cahaya, Pak. Cahaya di mana Mas Herman? Di mana? Apa belum lihat malah? Belum lihat, Pak. Belum? Ini apa? Abang Remang sih, Pak. Cuma sinarnya gak pas, Pak. Saya di mana Mas Herman? Di mana, Pak? Mas Amin, lihat Mas Amin. Aduh, Pak. Udah merinding banget. Ya, seperti jahit, Pak. Pakainya putih. Oh, kamu lihat sosoknya? Iya, Pak. Pakainya apa? Mana sih Mas Herman? Oh, apa enggak lihat ya? Putih-putih, Pak. Jahitnya itu jelas terang sekali, Pak. Maksudnya putih. Mukanya kelihatan enggak mukanya? Kita mata bercahaya atau bercahaya, Pak? Bercahaya. Dia pakai serba putih, Pak. Mungkin Amin bingung. Serba putih mah banyak orang sana putih, Amin. Iya. Karena udah merinding banget, enggak, Pak. Kalau di baratan kayaknya bentuk orang itu seperti apa? Dia kayak kiai, Pak. Dia sebangsa kiai pakaian putih kayak gitu, Pak. Tapi
Jadi bilang, Pak. Gimana? Ayo mau sen ya, jangan dulu panas, Pak. Kenapa, Mas Herman? Kenapa emang? Enggak tahu sih, Pak. Duh. Ini enggak tahu kenapa, Mas. Herman dikasih tahu dulu ya. Bang Jaro, Mas Hain lihat apa enggak, Mas Setol? Kalau aku cuma lihat itu loh. Mau lihat apa lagi, Min? Itu loh, Pak, yang kayak di itu di keraton-keraton, Pak. Itu coba agak sini. Apa Min? Tadi ada yang lewat sedikit, Bu, di sana, Pak. Lihat apa, Mas Amin? Ada yang lewat tadi. Kameramen Mas Yoga, hati-hati Mas Yoga. Saya enggak lihat loh. Enggak ketahu kamera. Belum. Tuh, Pak. Ini loh, Pak. Ini sosok ini yang tadi saya lihat, Pak. Ini, apa? Mana Bang Jarwo? Pakainya tuh kayak itu loh apa? Ini raton-raton itu loh, Pak. Terus dua. Apa itu belum lihat apa-apa kan udah lihat loh. Dua ini loh, Pak, dua apa? Dua wanita loh, Pak. Kamu mau mata wanita tahu gua gitu. Di mana-mana wanita, di mana-mana wanita. Mas Amin lihat apa, Mas Amin? Itu. Lama ah. Enggak ada lah. Mas Setol enggak lihat, Mas Setol. Kalau cewek saya enggak lihat tadi ada orang lewat. Juga ini kan pakai yang itu loh, yang kayak keraton-keraton itu loh, Min. Loh, ini semok. Kemben-kemben gitu loh. Ini semok. Mana, Bang, lah? Saya enggak lihat. Kamu enggak lihat sih? Mas Amin. Sakit, Pak. Kamu lihat apa? Kenapa, Mas Amin? Apa cuman baru merasakan kalau di sini auranya lumayan. Kayak kerajaan takut, Bang. Mas Amin lihat apa, Mas Amin? Tadi ya, yang itu lihatnya kok yang lihat Jarwo, Amin yang lihat tadi. Mana? Ada suara. Iya. Suara apa ya? Mas juga nih, Mas juga. Iya. Takut malah. Saya juga belum lihat apa-apa. Penasaran enggak malah apa yang melihat. Astagfirullahaladzim. Lihat apa, Mas Setol? Gantian Mas Setol ini. Itu apa? Orang mandan tua itu bawa tombak sama tameng, Pak. Di mana, Mas Setol? Ini enggak berani, Pak. Pulang aja yuk, Pak. Datang. Di mana ini? Malah kita yang diserang apa ya? Gimana? Saya belum lihat apa-apa loh, Pak. Kata ini, Pak. Bising banget, Pak. Ini kayak habis penebangan sini ya. Astagfirullah. Duh. Enggak apa lagi. Aduh, aku belum dipanggil malah ada yang masuk ke Bang Jarwo. Siapa ini, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Yang. Mbak apa, Yang, apa-apa, Kia? Ini suruh warga sini. Bah, takut, Bah. Assalamualaikum. Panjenengan sinten yang ada di raganya Bang Jarwo? Aduh, ini mau hujan aja. Panjenengan sinten? Patih yang jaga di tempat ini apa ya, ada tempat ini? Kenapa masuk ke badannya Bang Jarwo? Ada apa? Nggak terima kenapa? Kedatangan kalian. Oh, ngeliatin. Intinya ya kami dari tim Jimata Bakuta datang ke sini untuk ekspor ya, karena di ada permintaan dari salah satu subscriber di Mata Pakuta, katanya di sini sering didatengin orang-orang banyak karena ada sesuatu apalah di sini gitu, apa jadi juga penasaran ya, makanya bersama tim datang ke sini. Tujuan kami silaturahmi ya, keduanya kalau ada sesuatu mungkin yang bisa bermanfaat bagi Abah Kuta atau tim ataupun buat orang banyak atau buat salah satu orang yang kira-kiranya mereka membutuhkan, ya nanti apa coba mencari di sini kayak gitu, niatnya kayak gitu. Kenapa nggak boleh? Astagfirullahaladzim. Ini pohon apa ya? Punya doro saya. Punya doro kamu? Iya. Padahal apa nggak nanya kalau di sini ada pusaka atau apa? Tapi kalau kamu ngasih tahu ya alhamdulillah. Ternyata ada pusaka. Mas Herman di mana, Mas Herman? Alhamdulillah, Pak. Iya, Pak. Di sini, Pak. Saya jagain Mas Yoga, Pak. Mas Setol.
Kamu ngumpet saja, Pak. Takut, Pak. Takut, Pak. Ini pada ngeliatin Amin terus, Pak. Seandainya kami melanjutkan perjalanan ini gimana? Lawan. Jangan begitulah. Apa enggak suka dengan kekerasan? Kita sedulur. Aku yang jaga sini. Aduh. Boleh. Siapa-siapa yang datang sini. Bang. Enggak berani, Bang. Lah. Takut, Bang. Amin, jajal apa ya, Pak? Mas Amin aja, Pak. Berani, Mas Amin. Insyaallah bismillah, silakan, Rem. Jadi, Mas Amin. Hati-hati Mas Amin. Turun ini. Jangan kayak gitu ya, apa enggak suka kekerasan, tapi kalau kamu udah mau kapan jenengan ya mulai duluan apa boleh buat. Monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam khala wa la quwwata illa billahi Allahu akbar. Bang, itu tolong itu. Bang Jarok. Ini salah satu sosok. Di sini berarti ada sosok-sosoknya. Tadi namanya Pati ya, Mas Yoga ya? Iya. Dia menjaga tempat ini ya. Menjaga tempat ini. Berarti tempat ini kalau udah ada patinya pasti ada rajanya. Berarti tempat ini sangat-sangat ya auranya tinggi ya dibilang warga. Bener. Kenapa, Mas? Mas Jarok. Tahu kenapa, Pak? Tadi kayak bilang ada pusakanya apa ya, Pak? Oh iya tadi ya. Dia bilang itu punyanya Ndoronya gitu. Ini Ndoronya. Assalamualaikum. Wah, Bapak. Aduh, Bapak ngomongin lagi, Pak. Aduh. Assalamualaikum, Yang. Kayak apa? Ya ini. Yang, ya apa? Apa? Kayak kayak lagi dikir apa ini tangannya ya? Wah, itu kan dikir. Coba. Mas Jawa. Tadi Mas Jawa untuk masukkan. Assalamualaikum Yang. Assalamualaikum. Pangampurane nggih. Panjenengan sinten ingkang wonten badane Bang Herman? Syekh Hasan. Udah lama di sini? Sudah lama. Ada sesuatu apakah panjenengan masuk ke raganya Bang Herman? Saya penunggu sini. Penunggu yang asli ataupun yang jaga? Saya penunggu yang jaga sini. Nah tadi yang masuk ke badannya Bang Jarot itu siapa? Ya, yang jaga barang pusaka di sini. Oh, ini ada pusaka. Ini dibilang ya. Kenapa kalian pada ngumpet di situ? Takut, bingung. Takut. Murni ya. Ini emang di sini ada pusakanya. Pemimpinnya ini kayaknya, Pak. Seandainya pusaka tersebut apa manifestasikan purun apa mboten? Terlalu berbahaya, Pak Talia. Bahayanya gimana? Tidak cuma satu orang yang jaga di sini, tapi beberapa yang menjaga jubahnya. Oh. Tidak semudah mengambil pusaka itu. Takut ini. Berarti itu rumahnya kalian-kalian juga ya? Ya. Mungkin salah satunya tadi kan Mas Jarwo, terus Bang Jarwo pada lihat Mas Amin yang perempuan apa mungkin itu berarti. Kalau tadi di sini ada perempuan dua, itu apanya panjenengan? Ya cuma penjaga. Penjaga dari salah satu pedang itu. Oh benar, Pak, itu. Itu kan enggak salah, berarti ya gitu ya. Kalau seandainya apa mencoba untuk mengambil pusaka yang ada di sini, kira-kira panjenengan ngeridoin apa mboten? Ya, saya sarankan tidak semudah itu mengambil benda pusaka itu. Tapi apa mau mencoba? Terserah panjenengan pura mboten, karena apa udah jauh-jauh ke sini. Iya benar, Pak. Terus biar tempat ini enggak terlalu jadi banyak orang yang berdatang ke sini, kata warga ya, yang nemuin apa itu sampai dari tempat apa kota, mereka sampai adu kekerasan ya, adu totot karena
mencari sesuatu yang belum pasti yang ada di sini. Kalau emang alhamdulillah panjenengan udah mau masuk badannya Pak Herman, jadi apa tahu. Tapi apa pengen mencobanya gitu, seandainya kena purun apa mboten. Tapi kalau abah enggak bisa, ya abah akan pulang. Silakan. Kalau bisa mencoba enggak apa-apa. Tapi hati-hati. Tidak semudah untuk mengambil benda pusaka itu. Tadi satu apa ya? Iya, Pak. Lokasinya tahu apa itu? Panjenengan purun mengasih lokasinya di mana? Purun apa tidak? Apa harus apa cari sendiri apa gimana? Lokasinya di belakang. Gimana, Pak? Gimana itu? Belakang kamera. Belakang lebar. Bisa ditunjukin enggak itu? Yang kalau kesampaian itu orang baik pasti tahu. Auranya itu sangat besar. Jadi apa nanti apa karena tadi juga belum fokus ya, nanti tidak sempat lagi. Ya, matur nuwun ya, chef atau siapapun yang ada di rekannya Bang Herman, matur nuwun sangat sudah masuk ke rekannya Bang dan sudah ngasih tahu kita semua ya. Terima kasih panjenengan sudah kita marah-marah ke kita nggak seperti yang sebelumnya ya Mas Amin ya. Iya. Ini panjenengan sebagai kondur tiampok mau minta sesuatu dari kita yang kira-kira kita bisa bantu. Saya pulang dulu. Ini monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ternyata tadi yang masuk padanya Bang Herman ya, itu ada sosok Syekh atau apa ya. Nah, kalau di sini ada ternyata sebuah pusaka ya. Kita apa akan mencoba mendeteksi dulu mencoba. Ayo kita apa tuh Mas ya? Tapi dari tadi, dari pertama abah datang ini, abah penasaran dengan pohon ini sebenarnya sih. Ini nggak tahu pohon apa, kalau abah penasaran. Coba ini pohon apa ini? Ada tempat ini ada ularnya nggak ya? Nggak bah, tenang bah, ini ada pawangnya Bang Jarwo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم tiada daya dan kekuatan kecuali kuatan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله. Oh ya, benar Mas Yoga. Mas Amin ya, kalau artinya ada sebuah apa merasakan energinya sangat besar sekali. Dan di sekeliling sini banyak yang menjaga. Semoga aja nanti bantu apa sholawat ya, karena dengan sholawat insya Allah nanti bisa menetralisir makhluk-makhluk yang ada di sini. Ya. Tapi konsentrasi beneran ya, jangan sampai ada yang kemasukan lagi ya. Siap. Nanti nunggu-nunggu apa berada apa ya, apa tak buka dulu ini pintu gaib yang ada di depan apa. Assalamualaikum ya khodamul khodam, ya khodamul khayt, ya khodamul ruh, ya khodamul jasad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khodamul khayt, ya khodamul jasad. La ilaha illallah. Apa bantu salat akhirnya? Salam ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabika adada holaka minal jinni wal insi wa sayyati taholikum minhum illa yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabika adada holakta minal jinni wal insi wa sayyidi
kama anta khaliqum minhum ila yaumil qiyamah. Apa itu? Ada yang keras. Humma salli ala sayyidina Muhammad. Ika hadada holata minal jinni wal insi wa syait. Ada tipe. Bantu itu. Awas. Astagfirullah. Ya ma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabika adada holata minal jinni wal insi wa sayyidin fama anta holikum minhum illa yaumil qiyamah. Ini ada api tuh. Ini ada api tuh. Aduh. Kuning. Banyak orang yang kesini ya. Pantesan ya. Pantesan. Ini kerisnya bagus banget. Mau kososro nih. Mantap pak. Ini kayak yang ada di Pangeran di Ponorogo. Tapi sayang ya, itunya nggak. Sarungnya ya. Tempatnya nggak kena ya. Alhamdulillah ya, ini untuk subscriber. Ternyata yang panjenengan ceritakan, panjang nggak tahu itu apa bentuknya. Ternyata ini sebuah keris. Dan ini sangat besar ya. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya nih. Alhamdulillah malam hari ini apa di amanah ya. Dikasih buat keris ya, semoga apa bisa amanah. Nanti kalau ada yang apanya sih nggak butuh banget ya, tapi kalau dia membutuhkan ya silakan. Buat manus juga nggak apa-apa atau siapalah ya. Tapi ini kodamnya sangat tinggi sekali. Panas. Ini kalau yang secara barang-barang seperti ini bisa digunakan untuk kejayaan, dikjaya ya. Oh. Apa, kalau orang yang punya karir di pemerintahan apa, bisa mempertahankan karir tersebut. Bisa juga untuk di bawah penjaga. Siapa yang memegang ini, insya Allah jin-jin jahat akan menyingkir. Dan jin-jin baik akan datang untuk menemaninya. Dan ini juga punya penghasilan yang sangat tinggi sekali di sini. Alhamdulillah. Ya, Mas Yoga. Ya. Ini hujan Mas Yoga? Iya. Ini kita mungkin sampai di sini dulu ya. Iya. Karena akhirnya waktu juga udah sangat malam sekali. Kita hujan. Ini ke sana walaupun jalan raya tapi agak jauh. Kiranya cuma segitu aja. Terima kasih ya untuk sedulur semuanya yang telah mampir ke channel Jimat Abakuta. Semoga dengan mampirnya panjenengan ke channel Jimat Abakuta selalu diberi kesehatan, keselamatan, kewarasan. Amin. Banyak kata, banyak tutur kata atau tingkah laku yang kemelitakan Abah beserta tim minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.